Saudara-saudari sekalian, 58 tahun lalu, para pengasas kita menyatupadukan rakyat dan melancarkan usaha Singapura membina watan kita. Sebagaimana dalam lagu kebangsaan kita, mereka didorong oleh semangat yang baru. Seruan untuk bersatu padu, keazaman mengatasi cabaran, serta sedia bekerjasama demi membina sebuah negara baru dan masa hadapan yang cerah. Semangat inilah yang terus membara dalam diri kita, menghasilkan kejayaan yang kita kecapi hari ini, yaitu sebuah hub berbilang bangsa dan budaya, serta negara maju yang aman lagi bertenaga. Satu pameran kini berlangsung di Museum Negara. Pameran ini membangunkan semangat yang baru, merakamkan dengan baik semangat yang wujud pada zaman itu. Pergilah ke pameran tersebut, rasakan sendiri dan renungkan makna semangat yang baru. Memandang ke hadapan, generasi hari ini memerlukan semangat yang sama, yang lebih bertenaga untuk membawa Singapura maju lebih jauh lagi. Kita bakal berdepan dengan pelbagai cabaran rumit dan kita mau melaksanakan beraneka rancangan baru. Tetapi dengan keyakinan dan nilai-nilai asas yang dipegang datuk nenek kita, saya yakin kita boleh menjadi aspirasi kita satu kenyataan. Oleh itu, marilah kita memperkukuh semangat ini dalam kalangan rakyat Singapura demi membina sebuah masyarakat inklusif yang adil dan saksama. Marilah kita berusaha bersama-sama ke arah masa depan yang lebih cerah sebagai satu rakyat, satu negara, satu Singapura.